Pagi guys, omelette time. Di sini aku kumpulin semua telurnya yang keluar, aku kumpulin dia di tengah. Kalau dia udah agak mateng, kita bisa balik. Tapi ini kataku dia masih agak lembek, jadi masih agak sulit untuk dibalik. Biarkan dia sedikit mengeras sedikit. Usahakan jangan pakai api yang terlalu besar ya. Kalau pakai api terlalu besar, dia akan mudah gosong. Karena ini cuma pakai satu telur aja, jadi dia belum tipis. Aku sepertinya agak kesusahan, sudah aku balik saja seperti ini. Ini aku balik setengah dulu, aku goyang ke tengah, kemudian aku goyang lagi dan dia jadinya seperti ini. Lalu aku pencet-pencet biar tengahnya juga agak sedikit matang, tidak terlalu matang tapi sedikit matang. Karena aku suka yang agak lembek-lembek gitu. Ini mudah sekali bisa buat menu sarapan. Anakku suka, tapi mungkin karena dia agak amis, jadi aku saranin kalian bisa kasih dia tetesan lemon atau kasih bumbu bawang-bawangan gitu. Jadi ini udah selesai, aku matikan apinya. Sekarang aku mau ambil mangkok atau piring dan kita sajikan.
Di sini aku hiasi dia pakai saus tomat. Secukupnya aja, tidak perlu terlalu banyak kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka juga boleh di skip. Tara, omelet seafoodnya sudah jadi. Selamat mencoba, teman-teman. Terima kasih, bye-bye. Thanks for watching guys. Jangan lupa like dan komen ya. Subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. Semoga channel aku semakin berkembang. Bye bye.